sendiri itu sih berarti dari diambil dari kata bahasa Inggris yang nggak lazim ya. Artinya itu adalah tempat berkumpul sebetulnya. Jadi dulu bos-bos kita di sini mereka sebetulnya ini belum jadi resto and gallery. Dia masih kayak seperti tempat berkumpul mereka aja. Jadi memang mereka anak muda dari graduate dari luar negeri. Jadi mereka berkumpul, setelah mereka berkumpul akhirnya mereka menyatukan konsep yang ada dari mereka, membuat jadilah sebuah resto and gallery untuk di Tris ini seperti itu. Konsep kita 2-in-1 konsep, menggabungkan restoran dan galeri gitu, di mana semua furniture yang ada di sini itu kita yang tetap untuk kita jual gitu. Jadi customer itu sebetulnya mereka bisa mencoba menduduki tempat-tempat apa namanya furniture yang kita jual tersebut untuk mereka try, untuk mencoba, oh ini kalau desainnya seperti ini bisa duduk ini seperti apa, seperti itu sih, lebih ke experience-nya ya. Tris ini tuh punya fitur nggak cuma restoran aja gitu, dia juga punya galeri buat yang kita bisa lihat-lihat dan kita juga bisa make bahan yang dijual itu gitu di galeri itu. Kita di sini tuh nggak cuma makan tapi kita juga bisa lihat apa yang dijual sama produk-produk di Tris ini gitu. Ini jadi furnitur yang kita pakai di sini tuh punya price tag sendiri. Jadi semua yang kita pakai di sini tuh ternyata juga dijual di price ini gitu. Untuk furniture sendiri itu kita bahannya itu materialnya kita terbuat dari solid wood ya. Rata-rata kita memakai hanya dua jenis kayu. Yang pertama kayu jati dan kayu mahogany gitu. Di sini banyak banget penekanan material kayu ya kalau misalnya aku lihat. Jadi kita tuh di tempat ini nggak hanya ngerasain kalau kita tuh bisa makan dan sekedar nongkrong aja. Di sini tuh kita juga ngerasain huminya dan atapnya yang direndahin itu tuh bikin kita tuh bisa welcome banget sama tempat ini. Terus bahan-bahan kayak material bata expose-nya itu banyak digunain buat di rumah-rumah dan di sini tuh ternyata dipakai juga dengan dicat putih. Itu tuh ngasih tahu ke kita kalau ini tuh sebenarnya welcome ke kitanya semua buat makan di sini dan ngerasain ini tuh kita kayak di rumah sendiri gitu. Range harga yang kita tawarkan untuk furniture itu bervariasi ya mbak ya. Rata-rata itu yang paling range dari rate-nya itu sekitar 1.500.000 sampai 36.000.000 ada. Harga furniture-nya buat ukuran desainnya worth it gitu. Harganya itu sepadan sama apa yang kita dapat dari desainnya, dari fungsinya, dari bentuknya. Untuk makanan sendiri favorit kita lebih ke grill and steak ya, tetapi di lain dari itu di appetizer kita itu ada spesialitasnya, kita punya escargot de Fuji. Alasan aku tertarik sama Tris itu karena mungkin dari menunya, chicken parmigiananya juga karena gak semua tempat atau gak semua resto itu punya ada menu ini. Spesialitasnya adalah ke grilled salmon dan sirloin steak sih. Selain dari escargot, kita juga punya dessert yang gak kalah favorit dengan makanan-makanan main course kita tentunya, seperti belis panna cotta. Untuk minumannya sendiri kita bervariasi ya, tapi yang favorit itu di sini adalah special iced tea kita. Karena di samping tempat dan gelasnya unik, mereka rata-rata komen dari tamu itu yang memberikan masukan itu lucu gitu. Dan taste-nya juga enak banget. Tadi aku nyoba salmon steak dan itu recommended juga di sini. Juga tadi minumnya aku nyoba coklat mint dan itu rasa mintnya emang ngetel banget dan aku emang suka mint sih.
kalau untuk range harga ini worthy kok menurut aku, nggak begitu pricey tapi nggak begitu kayak murah dan sesuai sama material dari si bahan-bahan masakannya juga. Buat teman-teman, silahkan coba experience kita di sini, di samping tempat kita unik, di samping furniture kita di sini juga lucu. You have to try makanan kita terutama dan minuman-minumannya. Untuk weekend itu cocok banget ya, banget karena weekend itu kan kita pasti mencari suasana yang santai. Karena sudah padat dari Senin sampai Jumat, pingin mencari suasana lain. Dan ini cukup menjawab karena ya hominya itu sih paling menjawab. Cocok banget sih, soalnya kan weekend itu kita intinya keluar dari rumah, tapi sebenarnya di sini kita juga ngerasain kalau misalnya kita tuh lagi di rumah tapi kita sebenarnya di luar gitu. Untuk price, keep rustic aja. Price, resto, and gallery, keep it up the good vibes.